Tutorial cara menggunakan kalkulator printing merek Canon tipe MP120MGES. Terlebih dahulu kita setting dulu tanggalnya. Lalu di setting jamnya. Kalau sudah selesai, kita tekan tombol merah CE. Siap untuk menghitung barang-barang yang mau dibeli oleh pelanggan kita. Misalnya, 5 dikali 3000 simpan. 2 dikali 7500 simpan. 6000 simpan. 4 dikali 8000 simpan. Kalau sudah selesai, tekan jumlah M bintang. Oke, sudah dapat hasilnya. Seandainya pelanggan tersebut menggunakan uang 100.000 untuk menentukan mendapatkan kembaliannya, tekan dulu tanda plus. Masukkan angka 100.000. Lalu tekan tanda minus. Berikutnya, tekan tanda bintang. Hasilnya sudah dapat ya. Untuk mengeluarkan kertas printnya, tekan fit, lalu koyakkan. Oke, dapat hasilnya ya. Semoga bermanfaat.